Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Social Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat halaman Facebook terbaru 2023. Dan sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Social Master. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja kepada aplikasi Facebooknya ya. Silakan Anda buka aplikasi Facebook teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat halaman baru di Facebook, silakan Anda klik di bagian strip 3 ini. Lalu kemudian pilih menu page di bagian sini. Kemudian di sini ada create. Nah, kemudian klik get started. Nah, kemudian masukkan namanya. Oke teman-teman, kalau sudah kita masukkan, klik next. Kemudian set kategori. Kategorinya apa misalkan? Techno. Oke, misalkan social media agency, terserah bebas ya teman-teman ya, Anda tambahin berapa kategori juga tidak masalah. Lalu kemudian klik create. Oke teman-teman, selanjutnya ini bisa Anda kasih bio ya, misalkan kemudian lalu di sini kalau misalkan ada websitenya Anda masukkan. Kemudian masukkan emailnya. Kemudian di sini kalau ada nomor teleponnya teman-teman Anda pasang, kemudian alamatnya misalkan. Nah, selanjutnya di sini juga Anda cari kotanya teman-teman. Nah, di sini kemudian zip kodenya misalkan kalau ada. Nah, oke, kemudian di sini kalau misalkan toko Anda ataupun misalkan halaman Anda itu buka 24 jam, silakan Anda klik always on open. No hours available. Nah, jadi bebas ya, terserah. Misalkan ini saya pilih always open. Nah, kemudian klik next. Oke, selanjutnya tinggal kita cari ya logonya. Mana yang akan kita jadikan logo? Nah, silakan Anda cari teman-teman. Bebas ya, Anda pilih yang mana terserah. Misalkan ini dulu ya. Kemudian ini cover, ya. Kemudian klik next. Nah, kemudian di sini bisa Anda masukkan ya nomor teleponnya, teman-teman. Kalau misalkan Anda tidak mau memasukkan nomor handphone, langsung skip saja. Nah, selanjutnya klik next, lalu klik done. Dan ini teman-teman, halaman Anda sudah jadi ya. Tinggal Anda customize, utamanya di bagian thumbnail, profil dan juga cover teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya caranya, ini sudah jadi teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di bagian profil, kalau kita klik di bagian
Ini teman-teman ya, kita menuju di sini. Nah, di sini ada source master paling atas ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman untuk membuat halaman terbaru di Facebook teman-teman ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.